Hai, assalamualaikum guys. Project Asrama Putri kembali lagi. Hari ini rencananya gue mau suruh kebut lagi nih. Pak Kumis, pokoknya hari ini selesai ya. Let's go. Oke guys, masih membuat asrama putri. Ini kita lagi memanfaatkan ini stepping di belakang, di halaman belakang ini kan tamannya lagi mau dibenerin. Nah ini itu dikumpulin dulu, terus gue ada ide, kita bikin aja dijadiin buat itu tuh. Buat lantai di asrama putri. Ini asrama putri itu istimewa banget sih, Dok. Istimewa banget, Pak. Ini sih lantainya kayak aspal ya dia, jadi nggak licin-licin banget ini. Ini kan? Yang ini kan? Iya. Ya, jadi si bata ini tuh emang bata khusus buat stepping juga kayaknya sih. Tapi memang kalau kebanyakan kena air dan lain berlumut, nah itu licin. Iya. Terus di... Rajin. Nah, ini si kemarin kan dipasang ini juga nih. Ternyata bagus guys. Ini gue beli tambahan dan ini tuh sebetulnya pagar si rumah ke bawah sana ya. Yeah. Kemarin tuh dokter tuh khawatir apa, Dok? Ini si Molly masih nyeplos. Iya. Kayaknya sih kan ini tambah lantai tuh. Yeah. Kayaknya sih nggak terlalu, mudah-mudahan ya. Enggak sih kalau segini mah? Enggak. Iya. Yeah. Enggak jadi, gak nyeplos. Ini kan nanti naik dikit ya. Iya, yeah, benar. Dia bisa. Nah, ini kebayang sih guys, sini ntar kalau udah ada pintunya bakal bagus banget, tapi jadi nggak ngeplong kayak gini. Ketutup enggak apa-apa, Pak. Yang kelihatan dari sininya nih. Nih, mau lihat gak? Nih, dibikin lantai kayak gini nih. Tiap kesini bau, kalau gak bau nangka, bau mangga nih. Pada ngidam lu semuanya ya. Di sini tuh jadi guys, pohon buah-buahan yang kita tanam beberapa tahun yang lalu sudah mulai berbuah banyak banget. Nangka, mangga. Ini agak miring kan ya? Iya. Tapi gak miring banget kan? Enggak. Ini kenapa boncel-boncel? Hah? Ini kenapa boncel-boncel? Ya dikarenakan karena kesaktinya gitu. Karena juga misalnya apa namanya bongkaran ya pastilah gitu, gak ada yang mulus. Tapi yang ini kok bisa nggak boncel? Ini kok boncel? Nggak enak ya Pak, nggak semua sama. Oh gitu. Manusia juga kan beda-beda. Terus ntar ini gimana? Kok kesandung sapinya gimana? Kan pakai acian lagi. Oh bagus. Cuma ngetes aja. Ngetes aja dulu. Nih guys, lihat ini kalau ini ubinnya, ini ubin bawaannya nih. Iya. Ubin bawaan, tapi ntar ini pakai finishing juga semuanya ya? Kalau ini ubinnya licin, Pak, jadi tetap harus pakai karpet. Ya, nah ini pakai karpet, kita udah ngukur juga bareng Pak Dokter, Pak Dokter udah aku minta pasang karpet. Jadi sampai hijau itu karpet, sana baru enggak ya? Iya. Dan tempat, nah ini nih. Ini deh, ini sekecil ini, tapi enak banget. Habis sama mereka tiap hari. Ini mangga ya Pak ya? Mangga, iya. Ini tempat makan juga seperti ini. Oke lah ya Dok ya, buat biar sapi nggak kesana ya. Oke Pak. Nah berarti ini si pohon jambu nanti dikasih pot batu gitu aja ya? Iya, kayak udah. Ya, pot. Jangan bikin kaku ya. Nah berarti itu saluran tetap ada tapi? Aku udah beli itu juga kayaknya Dok, lampu. Iya, udah ada lampu sama kipas. Ada lampu sama kipasnya udah dibeliin juga, tinggal dipasang. Ntar ini aja dulu, yang kebul-kebul dulu, baru itu dipasang. Oke nih guys, oke banget ini, adem banget. Dan dokter tuh khawatir kalau si apa namanya sapi-sapi itu kalau hujan takut pada kehujanan. Dan ini menurut aku sih kalau misalnya ini udah jadi banget, ini akan teduh. Pohon ini udah jadi apa teduh? Iya. Yang kehujanan tuh cuma area sana doang. Area sini. Ya. Dan nanti juga ada payungan sedikit lah lumayan. Iya, iya, iya. Enggak terlalu. Jadi ini, target apa? Tapi ini kayak sapi jumbo enggak bisa masuk ya. Pas sudah ada ini ya. Iya, tinggi banget ternyata pas nih 173. Kalau PO masih PO. Ntar kita coba aja dulu. Ya udah oke. Okay. Kalau Janoko. Janoko bisa. Bisa kesedot. Oke. Pintu belum coba juga ya? Coba boleh nggak sekarang? Ini
Kalau dicopot susah ya? Bisa kok. Bisa, Pak, kumis. Ini udah mulai, boleh dibuka nggak? Mana itu boleh sih, Pak. Pengen coba pintu kayak gimana? Pengen ngebayangin. Bisa juga dibalikin. Gue gak nyampe. Oh, bagus. Bagus, guys. Pernis atau enggak sih, Pak? Kayaknya enggak ya. Bisa dipernis, bisa enggak sih? Kita lihat nanti. Ini atasnya nih, guys. Ukirannya nih. Nih, kalau gue suka yang gini-gini, guys. Enggak banyak ukiran-ukiran. Lurus-lurus-lurus. Ukiran cuma ornamen. Wih. Mantap, guys. Asrama Putri. Udah pasang aja langsung lah. Hah? Keren lah gue yang milih. Bagus. Bagus. Bus. Gue happy kalau berhasil. Ini gue ngarang banget soalnya, guys. Ngarang-ngarang. Nah, nanti dok ini kan ada payungnya. Payung beton. Ntar ada lampunya tengah. Aman di satu, sini satu. Lampu sini. Nah, kalau itu tengah mah lampu biasa. Kalau ini mah lampu yang dari Kodani. Kodani. Ini juga. Oke. Kuncinya gimana jadinya? Ternyata bisa ya? Bisa, tapi ini kurang pas engselnya. Kurang dipakai sedikit. Ini ntar atau ini kunci gini. Oh, ini dipindah nggak bisa sih. Nah, ini juga kurang naik. Oke, guys. Pokoknya seperti ini. Kita lihat ya. Katanya sih seminggu lagi, lihat aja nanti. Oke, guys, balik lagi ke proyek Asrama Putri. Ini sekarang udah sampai mana nih, Pak Kumis? Tahap ini sekarang mau bikin payung apa namanya, pintu topi ya? Topi ya, topi. Oke, jadi ini dibikin topi, bikin topi ya, biar isinya atasnya kayak dak gitu lah. Atasnya kayak dak, nah, dak. Cuman, gitu cuman ya? Enggak luruh, enggak semuanya, enggak. Okay. Pas pintu doang, gitu. Pas pintu doang ya. Ini ntar mau diapain, Pak Kumis? Di bawah ini kan masih ngeplong nih. Nih, gini. Oh, ini begini aja kosong. Begitu aja? Iya. Jadi biar pandangannya langsung nah, lihat ke dalam? Biar langsung lihat ke depan, ini ke dalam enak gitu. Oke. Okay. Luas. Nah, ini guys, kalau kalian lihat juga di dalam nih, ini lagi dipasangin juga namanya keramik, tehel. Tehel. Ini progresnya dikit lagi sih ya? Dikit lagi, cuman kita nungguin apa ya? Ada yang kurang ya, yang kurang. Ada barang yang kurang di sini. Terus, udah ini kemarin juga udah diuruk juga kan, Pak Kumis ya? Ya udah. Udah diuruk, jadi memang di bagian sini sengaja dibuat rata, di sini ya agak turun dikit. Agak miring ya, kemiring buat air itu. Buat air. Ada selokan yang terus di pinggirnya. Oke. Okay. Kira-kira 4 hari 5 hari kelar lah ya? Insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan gitu. Oke, Pak Kumis. Siap.
lanjut guys. Semangat. Berdiri. Berry mah duduk terus ini ya. Nih guys, ini gue lagi di kandang Bella Berry. Pandangan gue ke arah proyek yang belum jadi-jadi nih. Asrama Putri di sana tuh. Aduh. Pandangan dari sini sih udah agung banget guys tuh. Si tanjakannya udah jadi, udah ada dasarnya. Ngeri kasih tanah, pintunya udah kepasang. Tapi lantainya kemarin terkendala sedikit yang sini karena ini kan pakai sisaan dari halaman belakang. Kemarin udah kepasang merah semua, sebetulnya terbersih dari hati gue tuh, duh kau penuh gitu kayak agak kurang nyeni gitu. Kebetulan kurang ternyata yang merahnya tuh, terus kebetulan lagi si namanya apa ini, ubin hijaunya tuh kelebihan. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah acak aja. Ya udah, A dokter sama beta katanya malam-malam ngacak-ngacak ini. Gue malam-malam datang lihat, oke. Akhirnya sekarang dicampur antara bata lantai merah ini sama ubin hijau dengan plesteran aja seperti ini. Anda janjinya selesai cepat ini gimana ini? Makanya Pak, banyak perubahannya. Enggak, itu memang harusnya lagi. Sebelum ini tuh dicek dulu cukup atau enggak. Tadi kan kata Pak Dokter yang hijau dulu. Oh, udah itu. Ini. Iya, yang merah tuh dicek dulu cukup enggaknya. Mandi, tempel aja. Jadi berapa hari lagi nih? Yang pusing sekarang saya, Pak. Berapa hari pusing minum ini? Jadi ini gimana nih? Berapa hari lagi? Insya Allah. Kapan? Hari Minggu kelar. Insya Allah. Ini hari Jumat ya guys ya, Jumat nih, Sabtu Minggu bener ya. Oke. Akhir.
Ini si asrama putri udah pada kebelet, mau pada kesini. Bener ya? Pring. Yah, kasih itu. Oke, tapi ini oke guys. Ini sudah oke, semuanya area sini sudah jadi, tinggal pemasangan lampu dan lain-lain. Menurut gue sih nunggu belum jadi. Jangan 2 hari lagi udah segini. Ini juga belum buat rambatan, belum. Ini juga topinya juga yang ini, udah yang itu belum. Menurut gue sih 2 hari lagi juga belum jadi. Oke. Asrama Putri masih terus dikejar. Aduh, bukan apa-apa guys, udah mulai banyak tamu lagi. Kalau berantakan gitu, gue gak enak terima tamunya. Dan juga si geng putrinya udah kagak sabar. Kita lihat deh kondisi geng putrinya yuk. Bang Una, ya. Oh, Mas Wadil. Gimana geng putri ini? Si Milky doang ya yang PR ya? Ya, Milky itu si kakinya kan kemarin udah mulai pecah lagi, Pak. Ya. Udah mulai keluar lagi, tadi pagi sih dipencet sudah nggak keluar lagi. Oke, ini katanya kemarin birahi juga si siapa? Ya, si Meli. Masih birahi nggak? Sekarang sih udah enggak. Gue tuh ini lupa lagi tentang sapi gede atau sapi kecil dengan kondisi atap terbuka. Yang si itu, saya Mas Hermawan pernah cerita. Iya. Masih ingat nggak? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Hermawan. Mau nanya sedikit. Ya. Okay. Yang suka panas-panasan dan suka hujan-hujanan itu maksudnya kandang dengan atap terbuka itu sapi kecil atau sapi besar? Sapi kecil lah. Sapi kecil suka? Suka banget. Suka banget hujan-hujanan dan panas-panasan? Iya. Kalau sapi besar justru enggak? Kalau sapi besar paling hujan-hujanan, kalau panas-panasan enggak suka. Oke. Okay. Tapi kalau yang sapi kecil itu suka-suka aja? Iya, sapi kecil random, tetap biasanya mencari hal yang panas. Oke. Okay. Enggak. Iya. Okay. Tapi bagus enggak buat merekanya? Bagus sih, ya. Kalau pendapat saya lebih bagus diliarin gitu. Jadi mereka menyesuaikan dengan kebutuhan badannya sendiri, pengen panas atau pengen dingin. Oh ya, apalagi yang si kandang apa asrama putri ini kan berbagai macam ya, ada yang teduh, ada yang panas, nah, ada yang semi teduh gitu ya. Oke, okay, kok gitu. Iya, benar. Jadi itu udah oke lah ya, udah aman ya. Siap, aman. Siap. Oke, okay, itu aja, Mas. Aku lupa makanya. Siap, yang gede atau yang kecil. Thank you. Assalamualaikum. Salam buat Momo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, guys. Berarti benar. Udah. Tinggal jaga kesehatan mereka, kita tunggu jadi si asramanya asrama baru berbondong-bondong kita pindah si geng cewek ini. Oke. Okay? Yuk, lanjut. Pak Komis. Thank you.
sudah hari Senin guys, jamnya Minggu. Ini sudah Senin guys. Tapi gue gak mau nyolek dia. Kemarin gue udah komplain. Itunya miring, udah dibenerin. Udah biarin aja deh, tinggal batu teplek. Aku mis, nanti ini batu teplekin ya. Batu teplek, udah batu teplek baru tanah. Ya. Ya, tapi yang bawahnya gak usah digaris, kalau atas garis, bawah mah asal itu aja. Jangan sampai ke bawah-bawah banget, kan tanah juga. Ya, betul. Lu gak pakai kolor ya, Pak Mas? Jadi bohong. Yuk, kita lanjut lagi, guys. Guys, perkembangan dari Asrama Putri. Ini pintu udah disiapkan semuanya. Ini lagi detail-detailnya aja, Dok ya. Iya, Pak. Berarti hari ini kemungkinan ini bisa sudah mulai masuk tanah ya, Dok ya? Iya, kita bikin tangga tanah. Iya, tangga tanah terus dipakein itu juga ya, apa namanya? Tapak. Tapak itu, tapak merah itu ya. Berarti ini sampai sini kan, Dok ya? Iya, mentok atas tanahnya. Mentok atas tanah. Terus ini ke ini nolnya itu di situ disatuin ya. Iya, sama yang itu. Satuin itu terus ke sini juga. Gini. Nanti ya. Ini tetap gini juga. Ya betul, 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 betul. Yang ngegunung tengah doang kan? Iya. Ini ngelandai gitu ya. Yaudah. Oke, mudah-mudahan mereka segini mah cukup lah mereka bisa naik ya. Cukup dan insya Allah nggak takut naiknya, Pak. Ini kemiringannya pas. Jadi nggak terlalu curam. Ya. Jadi dia nggak akan takut. Yang agak mengkhawatirkan saya mah ini sih sebetulnya apa sih? Ini si kayu ini. Kayu itu ya. Segini mah cukup lah ya. Ya, insya Allah nggak sandung, mereka juga tahu. Siap, dan ini juga udah lagi dibersihin. Detail-detailnya juga, ini yang hijau-hijaunya jangan dikletek, Dok. Iya, Pak. Pink-pink ini juga nggak apa-apa. Ntar pakai clear aja ya. Pakai clear. Terus itu si sini. Ini. Udah ada kan ya ininya? Ya, ini lampunya. Sama kipasnya. Kipas yang mana sih itu? Ini kipas, ini lampunya. Kipas dua kan? Iya, kipas dua ini. Kecil kan? Belum dicopot-copot. Belum dibuka. Mau kita unboxing. Itu apa? Ya, lampu. Ini mesinnya, ini baling-balingnya. Oh. Takutnya kita diemin, taunya ukurannya salah. Cukup lah ya. Miring gini kan? Iya. Gini, miring gitu. Dikuatkan ya kayunya ya? Kuat, Pak. Berarti jalur listriknya udah mulai. Cetekannya di mana, Ntar? Cetekannya nanti di ada. Sini. Ini colokan. Ini pasangnya nunggu bersih dulu ya? Iya, Pak. Kita sih pilihnya warna hitam. Hitam? Iya. Nah, lo. Waduh. Dirakit dulu, Pak. Ngerakit sendiri, mampus. Lah, ngerakit sendiri, guys. Aduh. Bayanganku kayak lampu gantung yang di bawah. Ini ngerakit sendiri. Siapa yang ngerakit nih? Nih? Ya sudahlah, jangan-jangan biarin aja deh. Ya udah nanti aja deh. Guys, ngerakit sendiri ada, guys. Ya udah ngarang aja deh ntar deh. Ini sih bisa bikin ini juga sebulan sendiri nih paling.
kok enggak ada? Oke. Ya lihat nanti deh. Kayaknya ada fotonya kali. Oke, kita selesaikan dulu itu. Ntar baru kita pasang kipas angin dan ngerakit ini. Pokoknya ini lihat guys, ini mewah banget pemandangan gue dari sini tuh ya. Ini lebih mewah banget. Ini kandang termewah gue rasa. Udah. Setelah si kebo Belberry. Enggak ada sih kandang sapi kayak gini. Kurang kolam renang doang ini, ya udah. Udah oke deh kalau gitu. Sip guys. Yuk lanjutkan sedikit lagi selesai. Guys nih, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini ditunggu-tunggu dari kemarin nih gue nih. Tanah mulai ditaburkan. Nanti habis ini baru ditanemin rumput. Ini yang gue tunggu-tunggu dari kemarin. Alhamdulillah. Pas azan zuhur lagi. Untung tanah kita banyak, guys. Nah. Tata-tata ya. Oke lah ya, tanahnya bagus kan ya. Yang ini sampai sini ya, Pak. Ya. Oke, mantap. Lanjut, guys. Lampu kristal ya, udah kita rangkai tadi dengan berbagai macam. Ini ternyata nggak ada buku panduannya guys, huh? Ini benar-benar ya terserah kita mau ngasih kayak gimana bentuknya, jadinya kayak gini deh. Dan masih ada sisa sebenarnya, tapi udah nggak bisa download lagi.
Jadi ini rangkaian tadinya? Iya, ini dirangkai. Oke, kita pasang itu udah di as ya? Lampu udah pasang, lampu kristal di kandang sapi, keren banget gak? Pokoknya spesial buat kandang asrama putri ini. Mantap guys. Wih, alhamdulillah, akhirnya proyek asrama putri selesai juga. Ini kayaknya kandang sapi termewah yang gue bikin. Nah, tinggal pindahin para penghuni asrama putri ke sini nih. Kapan ya? Makanya biar nggak ketinggalan, subscribe guys. Oke. Nih, gue kasih lihat hasil akhirnya. Sekaligus gue tutup proyek asrama putri kali ini. Tungguin ya, pas pemindahan dan peresmiannya. Assalamualaikum.